Inovasi produk halwa timun adalah rentetan daripada isu lambakan timun tempatan atau nama saintifiknya iaitu Cucumis sativus yang telah dilaporkan oleh Akhbar Berita Harian tahun 2023. Menurut laporan tersebut, sebanyak 6 metrik secara purata timun tempatan terpaksa dibuang setiap hari kerana kurang mendapat permintaan dan kadar pengeluaran yang berlebihan. Sebagai alternatif mewujudkan kelestarian alam sekitar, inovasi halwa timun telah dihasilkan setanding dengan produk halwa seumpamanya di pasaran. Objektif yang pertama, mengenal pasti potensi timun tempatan sebagai bahan utama penghasilan halwa. Yang kedua, mengenal pasti physical sensory produk dari aspek tekstur, warna, aroma, rasa dan rupa. Yang ketiga, mengenal pasti tahap potensi halwa timun untuk dipasarkan. Proses penyediaan halwa timun. Timun dikupas kulit, dibuang biji dan dipotong segi empat tepat berukuran 3 cm x 10 cm. Kemudian dibasuh bersih, direndam ke dalam air kapur selama 24 jam. Sejatkan dan masukkan ke dalam periuk dan masukkan gula 2 cawan. Masak dengan api perlahan sehingga gulanya likat dan menghablur. Keluarkan dan sejukkan. Penghasilan halwa timun dapat mengoptimumkan penggunaan timun tempatan menjadi produk halwa yang sedap dan diterima. Mengetengahkan kaedah pengawetan dan penghabluran semasa proses penyediaan halwa. Ia dapat memberi variasi baru produk halwa berasaskan timun di pasaran.